wanita tuh katanya lebih banyak di neraka loh daripada laki-laki. Kemudian ada sebuah hadis bilang bahwa karena kufur sama laki-laki gitu. Nah, aduh, serem ya. Wanita ahli neraka ini fokus ceritanya tentang Farah pengen banget jadi wanita ahli surga. Dia pengen banget masuk surga. Dia willing untuk menikah karena itu adalah jalan dia menuju surga. Lalu dalam perjalanan rumah tangganya ternyata ada beberapa hal yang tidak baik lah. Dan di saat yang bersamaan ada kekuatan-kekuatan mistis di dalam rumah tangga itu yang nanti akan men-challenge mereka. Dia berusaha bersabar demi mendapatkan surga tersebut. Dia kira itu surga, ternyata itu adalah neraka. Berharap penonton bisa merasakan ketakutan yang Farah rasakan. Ngelihat hantu, ngelihat aku kesurupan. Cukup mistis sih kalau gitu. Di luar ekspektasi. Jangan nonton aja deh.